Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti lembaga polling Institut Kennedy Muslim, Jumat 15 September. Menurutnya Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Erick dinilai mampu menambah lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur, berdasarkan hasil survei lembaga polling Institute, nama Erick unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama, NU. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU, maka tak heran, survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir.